Polres Tanah Bumbu membuat terobosan baru dengan membangun tempat tes mamudi atau driving test yang dikendalikan melalui komputer. Tempat yang dibangun semacam taman itu kini sedang dalam tahap rampung. Semua peralatan yang terhubung dengan panel komputer telah terpasang. Tempat driving test ini rencana peresmiannya oleh Kapolri dan akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan fasilitas yang dibangun oleh Polres Tanah Bumbu ini akan dijadikan semacam proyek percontohan atau pilot project untuk bidang lalu lintas bagi kepolisian di seluruh Indonesia. Dari semua 4 kabupaten Tanah Bumbu, ini Surya Putra melaporkan untuk Channel 18.